Belasan petugas PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang membagikan ratusan kue keranjang ke calon penumpang pesawat Selasa siang. Berpakaian tradisional Cina, mereka berkeliling terminal bak rombongan asal negeri bambu. Selain kue keranjang, petugas juga membagikan coklat yang dibungkus angpau. Suasana lebih meriah dengan seekor barongsai yang terus beratraksi. Senang aja sih kalau dikasih ya, bagus pastinya. Mudah-mudahan ya perbedaan agama itu kan di Indonesia nggak masalah ya. Justru bikin kita jadi ngelihat apa ini kan bekas zaman dulu ya, barongsai ini bekas zaman dulu ya. Oh ternyata Indonesia tuh variasinya banyak. Bukan kali ini saja, pengelola Bandara Ahmad Yani selalu menggelar event atau eksibisi setiap libur nasional. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi para penumpang pesawat. Jadi di bandara kita, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, itu memang kita mengagendakan setiap libur besar, libur nasional, itu ada tematik event. Nah kebetulan hari ini tanggal 5 adalah hari Imlek, jadi memang kita sengaja di exhibition hall ini kita selenggarakan barongsai dan juga suasana Cina. Total 300 kue keranjang dan coklat dibagikan pada hari libur tahun baru Imlek. Diharapkan tahun babi pada penanggalan Cina ini dapat merekatkan seluruh warga negara seperti lengketnya kue keranjang. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.